Halo, kanca bolok kabeh, pripun kabare? Selamat adungakno muga-muga kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancarno rejekine. Bali maneh ning channel Oblo-oblo, channel berisi resen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepron sing akeh yen misale ana salah kata, sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi sadurunge lanjut tonton videone aja lali kanca Oblo-oblo iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben kanca-kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host Oblo-oblo iki. Hubungan antara menyesal karena pasangan tak sesuai dengan harapan kita dan tingkat ketidakpuasan kita sangat penting dan besar pengaruhnya. Lebih buruk dari itu, kebiasaan buruk ini sering tidak kita sadari atau hanya samar-samar kita rasakan saja. Bila kita mencintai seseorang, mungkin kita akan tergoda dan tak bisa menghindar dari keinginan untuk mendapat pasangan yang agak lebih baik. Ini tidak berarti bahwa kita sungguh-sungguh ingin berganti pasangan, tapi kita hanya berharap semoga pasangan kita sedikit berbeda dari pribadinya yang sesungguhnya, entah mengakuinya secara terbuka atau menutup-nutupinya. Untuk diri kita sendiri, hampir semua orang pernah mengalami perasaan seperti ini. Mungkin kita ingin pasangan lebih mirip orang lain, lebih pandai mencari nafkah, lebih ambisius, lebih lembut, lebih mau mendengarkan, dan lebih penuh cinta. Terutama lebih tampan atau lebih cantik, tidak terlalu reaktif, lebih suka membantu, atau kombinasi tertentu dari itu semua. Oke, kanca-kanca, mungkin cukup video sok aku. Moga-moga kanca-kanca iki bisa termotivasi karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.